Oke guys, ini tahap awal ya guys. Tahap awal proses cepat plaster ya. Aci herbal atau baja putih atau bata putih ya, bukan baja, ini bata, ini bata putih ya. Kita adon dulu ini semennya, kita pakai semen biasa. Guys, kita adon dulu sampai menep supaya tidak terlalu lancar. Begitu. Dan sebelumnya ini sudah dikasih air guys ya, ini sudah diberi air atau sudah dibasahin ini temboknya. Kalau ini masih kering, ini masih kering, dan yang di situ sudah kita siram pakai air, dan kita tunggu adonan jadi. Langsung kita oles. Udah dulu ya guys. Oke guys, sudah agak nyampur, menep. Ini kasarnya guys. Dan cara ini cukup cepat karena tidak detak di plaster tuh guys. Jadi jarak jauh. Salah-salah pun langsung rapat guys, tidak pada bolong. Nah, satu kali oles langsung rapat. Rapat orang-orang penting, dengan kopi dan rokok. Penting wujud guys. Ganti kayak gue tok guys, ya posisinya muntel letap-letap natrok. Ketone gampang guys, tapi nyomikin jajal angel eh. Oh ya guys, pokoknya temboknya posisi basah ya guys. Nek ora teles langsung garing. Ayo gue. Guys, rapet guys. Nah, tinggal ratakan. Ini rata sekali, ini udah. Nah, ini yang masih belum rata guys, nanti kita dobelin karena finishingnya nanti kita gosok guys dengan ini guys, dengan pons. Ini pon empuk, ini kita finishing dengan itu. Ya, semoga bermanfaat ya guys. Nanti ini hasil akhirnya kita gosok ya guys, supaya sambungan yang seperti ini sambungannya ini tidak kelihatan halus, supaya halus semua, rata seperti ini. Oke, semoga tidak bermanfaat video ini, karena ini daripada tidak apa-apa ya guys. Dan selamat mencoba dengan cara ini, karena cara ini sangat memperhemat biaya guys ya, sangat hemat sekali karena tidak perlu pasir guys, utamanya orang plaster. Karena tidak di plaster ini langsung aci. Oke,
Jangan lupa like dan subscribe ya guys, karena like dan subscribe itu gratis.